Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat Tisar. Welcome back to channel Asti Update ya. Sebelumnya, Bang Min selalu mengucapkan terima kasih nih untuk kalian semua yang selalu support Bang Min di channel ini. Semoga selalu dilimpahi keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Pagi hari ini Bang Min hadir kembali tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial A Alsa dan Kak Titi. Namun sebelumnya jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu nih supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min makin semangat menyajikan kabar-kabar terupdate seputar couple teaser untuk kalian semua tentunya. Oke nih para sahabat teaser, langsung saja kita masuk ke kabar-kabar hangatnya di kesempatan pagi hari ini. First news yang pertama, Bang Min akan memberikan updatean seputar daily stream on Spotify lagu-lagu dari Kak Tiara Andini, album Tiara Andini yang akan kita bahas nih para sahabat Tisa. Sumbernya masih sama ya, Instagram Story of Titi, daily stream penambahan harian Spotify untuk album Tiara Andini seperti biasanya nih para sahabat Tisa. Terbesar Merasa Indah diikuti oleh lagu Janji Setia dan Menjadi Dia. Merasa Indah mendapatkan penambahan daily stream sebanyak 251.000, diikuti oleh lagu Janji Setia sebanyak 224.000 dan Menjadi Dia sebanyak 49.000. Jadi jika di total daily stream untuk album Tiara Andini yaitu sebanyak 629.000 nih para sahabat Tisa. Total daily stream on aplikasi digital music streaming Spotify. Bagaimana dengan IFRT untuk cinta? Inilah data-datanya nih para sahabat teaser berdasarkan apa yang diupdate oleh Instagram Story of Titi nih. Single Memilih Aku sebanyak 3.000, jadi total daily streamnya sebanyak 3.307 saja nih. Dan IFRT untuk cinta lagu Bahaya nih para sahabat teaser mendapatkan penambahan sebanyak 60.979, diikuti oleh Cintanya Aku sama-sama featuring Arsy Bidianto tentunya ya sebanyak 17.614. Jadi jika di total daily stream untuk IFRT untuk cinta sebanyak 83.000 nih para sahabat Tisa. Yang pastinya cap streaming Mutiara dan tim Alsa untuk karya-karya dari Kak Tiara Andini di berbagai macam aplikasi digital music streaming khususnya Spotify ya. Cap streaming Mutiara dan tim Alsa, jangan lupa nih. Oke, kita masuk ke headline news. Kabar utamanya di kesempatan pagi hari ini nih para sahabat teaser masih seputar rombongan dari mamanya Selen yang berada di Kota Kembang, Bandung nih. Terhitung dari malam minggu kemarin ya, dari Sabtu sore sampai Minggu nih para sahabat teaser. Kita awali terlebih dahulu headline news kabar utamanya dari update-annya Mas Daniel nih. Terlihat di situ dia berfoto bersama Olel nih para sahabat Tisa dan juga captionnya mempromosikan lagu You Are The Reason yang barusan saja rilis jam 2 siang tanggal 17 Juni nih. Di situ Mas Daniel menambahkan caption, jangan lupa streaming terus lagunya Ed Aureli Syahrani You Are The Reason. Jika kita lihat suasana tempat berfoto tersebut, Bang Min sebelumnya juga pernah memberikan updatean ya di mana lokasi tersebut yaitu adalah Dago Bakery pun klut nih para sahabat teaser rombongan dari A Alsa dan Kak Tiara Andini berlibur di hari Minggunya nih, tepatnya di Minggu malamnya ya para sahabat teaser. Bangunan seperti sekolahannya Harry Potter ini menjadi tempat tripnya sekaligus me time rombongan dari A Alsa Ahmad, Kak Tiara Andini, Gabriel, Fian, Olel, Mas Daniel dan lain-lainnya nih para sahabat Isa. Dipastikan Mama Yosi dan Papa Deddy tidak ikut serta bersama dengan Olan ya para sahabat Isa, karena Bang Min sempat memantau updatean dari Papa Deddy, dia sedang melatih Olan bermain sepak bola. Dan inilah yang diupdate oleh Fian di kesempatan kemarin malam nih. Terlihat di situ bangunan yang Bang Min maksud tadi, Bang Min tampilkan tadi ya, bangunan ikonik yang ada di sekitaran Dago nih para sahabat Tisan. Dan kita langsung fokus saja ke gambar yang Bang Min lingkari garis kuning tersebut. Kira-kira siapa tuh para sahabat Isat? Kemejanya sudah tidak asing lagi ya, kemeja dari Satu Official dengan corak dari Esa dan Jinora. Untuk membahas itu kita masuk ke Instagram fanbase
Alsa Tiger Man Instagram ini menambahkan caption kayak kenal bajunya. Kira-kira siapa nih para sahabat riset? Apakah benar itu Alshan? Namun jika lihat dari perawakan dan juga rambutnya tersebut, sepertinya itu bukan Alshan Ahmad ya para sahabat riset. Karena Papa Chat kita tahu perawakannya tidak seperti itu dari belakang, dan juga warna rambutnya tampaknya bukan. Mari kita cek komentar-komentar warga bucin di unggahan Instagram Alsa Tiger Man ini. Azara Kuzuma, tapi kayak bukan Alsa sih itu. Kalau dilihat dari rambutnya tadi, lihat di akun t-shirt Alsa pakai kaos warna gelap. Galeri Tehlis, kalau lihat dari perawakannya seperti bukan Alsa. Lalita Vira 92, kalau dari belakang kayak eBay kayaknya sih. Trivika underscore S, poin utamanya mereka masih di Bandung dan lagi narcap, udah gitu aja. Dan Arsyad AB10 diajak jadi detektif nih guys. Ngomong-ngomong tentang jadi detektif, Bang Min sudah lakukan di upload tadi kesempatan kemarin malam nih para sahabat Isyad ya, mencari-cari di manakah mamanya Selen dan Alsyad Ahmad nih para sahabat, sekaligus asupan yang kalian nanti-nantikan ya. Dan ini adalah obat haus, asupannya nih tipis-tipis saja para sahabat Isyad. Untuk versi poolnya nanti Bang Min tampilkan tentunya. Fotonya rada blur nih, foto dari kamera paparazzi tentunya. Sumbernya masih sama Instagram PNBS Alsa Tiger Man. Di sini Instagram PNBS Alsa Tiger Man beda orang ternyata, wek. Cuman motif baju mengingatkan padanya, lagi makan pakai kaos item nih. Terlihat Papa Chat bersama dengan mamanya Selen nih para sahabat Isat. Tidak apa-apa ya, fotonya blur-blur sedikit nih. Yang penting jadi obat asupan nih para sahabat riset. Obat-obat, usahakan asupan-asupan couple romantis, couple sasedwar nih. Tampaknya ini benar-benar jepretan dari kamera paparazzi tentunya nih. Ini adalah beberapa komentar yang dituliskan oleh warga bucin di unggahan tersebut. Bilki 1071, pasangan yang sangat langka guys. Kalau pasangan couple yang lain pasti diumbar, inilah Kausar Ahmad. Raja kaya tapi sopan dan baik hati, iki langka di muka bumi, wek. Dan open commercials, gak ada paparazzi apa ya, salut gue sama gaya pacaran mereka, epic, semoga langgeng ya kalian berdua, tulisnya. Dan obat asupan yang benar-benar nyata versi poolnya ini nih para sahabat isyad, kalian siap-siap tentunya ya. Keluarnya di jam pocong loh, di jam-jam tengah malam. Dan tara, inilah yang Bang Min maksud nih para sahabat isyad. Updatean dari Katira Andi nih, sekitaran jam-jam pocong nih. Terlihat Vian Gabriela, couple set-seduar di antara mereka berdua. Wow, masya Allah sekali nih para sahabat isyad posenya. Alsen memeluk Katiti nih. Ini benar-benar namanya pool asupan di pagi hari nih. Asupan langsung dari pabriknya nih para sahabat di sana, namun disayangkan keluar di jam-jam tengah malam atau jam-jam pocong nih. Bagaimana kalian puas tentunya ya melihat asupan dari Katira Andi nih, ini nih yang dicari-cari sedari pagi hari kemarin, akhirnya muncul juga di jam tengah malam. Update yang Vian selanjutnya, di situ dia bersama dengan para bestie-bestinya termasuk mamanya Selen berada di tengah nih para sahabat isyad dengan pose andalannya ketika berfoto. Memang benar mereka tampaknya berada di sekitaran Dago Bandung nih, terlihat dari suasana ketinggian tersebut para sahabat isyad, mengingatkan suasana-suasana di Dago dan suhunya yang lumayan dingin tentunya. Yang menjadi pikiran di benak Bang Min, jika foto tersebut sudah diupload tengah malam di jam-jam pocong, apakah rombongan Katira Andi ini sudah bertolak kembali ke Jakarta? Karena secara ini adalah hari Senin nih para sahabat, bisa dipastikan lalu lintas jika dari Bandung menuju ke Jakarta, pintu tol dalam kotanya sudah pasti macet dong, karena ini adalah hari sibuk hari Senin nih para sahabat isyad. Update dari Katira Andi nih, di situ memperlihatkan anaknya yang lagi bengong nih para sahabat isyad. Wow, masya Allah, mata birunya selalu menggoda kita semua ya. Cantik sekali nih para sahabat isyad, anak dari Katira Andi nih dan Alsyad Ahmad tentunya, baby Selen yang pasti.
Sekian saja dahulu ya untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan updatean yang tidak kalah hangat lainnya. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.